بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كذا لن يتكن حديث ينقد وبله الأربعون النووية قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بركة وهي رسول الله قل لي في الإسلام Katakanlah kepadaku dalam hal Islam ini qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak satu perkataan yang saya tidak akan bertanya lagi tentangnya kepada seorang pun selain engkau. Qala maka beliau bersabda, "Qul amantu billah thumma istaqim." Qul katakanlah amantu billah aku telah beriman kepada Allah thumma istaqim kemudian istiqamahlah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya istiqamah. Istiqamah artinya lurus. Maksudnya adalah istiqamah di dalam iman, istiqamah di dalam kebaikan. Maka sahabat ini ketika bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu perkataan yang cukup untuk dirinya dan tidak perlu dia bertanya kepada orang lain lagi setelah disampaikan perkataan tersebut maka beliau hanya wasiatkan dua masalah saja Pertama, dia disuruh mengucapkan "Amin Tubillah", jadi meresapi betul-betul bahwa dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan konsekuensi dari iman kepada Allah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taat kepada Allah itu mencakup dua perkara: melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekuat tenaga, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kemudian mengatakan Dan ini adalah perintah yang kedua Istiqim, istiqamahlah kamu Istiqamahlah di dalam iman tadi Dengan kata lain istiqamahlah di dalam kebaikan-kebaikan Dengan kata lain istiqamahlah di dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka istiqamah ini adalah satu wasiat yang sangat penting Dari Rasulullah s.a.w Bahkan Allah pun juga memberi wasiat kepada Nabi SAW supaya istiqamah di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fastaqim kama umirta surat Hud ayat 112 12 fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak istiqamahlah engkau dan juga orang-orang yang bersama engkau yang bertobat bersama engkau sebagaimana engkau diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi Nabi juga disuruh untuk istiqamah Para ulama mengatakan al istiqamah afdalul karamah. Istiqamah adalah karamah yang mulia, yang paling mulia, yang paling utama yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Jadi kalau kita melihat ada orang istiqamah dalam kebaikan, melakukan kebaikan terus sampai akhir hayatnya, istiqamah di dalam melakukannya, tidak bosan-bosannya melakukan perbuatan baik tersebut karena dia meyakini bahwasanya di situ ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan meridakan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu karomah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi karomah itu bukan bisa terbang ke angkasa dan sebagainya bukan ya. Karomah yang paling mulia justru adalah istiqamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syayyabatni hudun wa akhwatuha." telah membuat saya beruban surat Hud dan surat-surat yang semisalnya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, yang dimaksud surat Hud membuat beruban itu adalah menurut para ulama perintah Allah di dalam surat Hud tadi, fastaqim kama umirta. Perintah istiqamah, ini perintah yang sangat berat. Karena manusia ini memang diciptakan oleh Allah memiliki hawa nafsu, memiliki syahwat. Maka untuk istiqamah di dalam kebaikan ini ya perlu usaha yang sungguh-sungguh dan kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena itulah kita tutup dengan doa Allahumma inna nas'alukal istiqamah Allahumma inna nas'alukal istiqamah Allahumma akrimna bil istiqamah amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala muhammad wa ala ali walhamdulillahi rabbil alamin